Akhirnya masak sendiri sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bob dari Kegiatan Vlog. Ini sekarang ada di lantai 4. Kerjanya Momo gerinda sama teman saya ini. Nah ini. Gak apa-apa mas ya. Nyantai mas ya. Itu di situ momonya, maksudnya gerindanya di situ. Ini semuanya di sini. Ini masih tidur semua, belum bel. Alat-alatnya seperti ini yang kita kerjakan, yang kita momoin di sini. Ini masih tidur semua, jam istirahat. Ya, sekarang pada istirahat ini, mau barusan kerja. Ini ada di lantai 10 ini, itu mendung cuaca. Cuacanya yang mendung. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya yo. Iya. Di lantai 10 ini. Udah pulang mas ya? Alhamdulillah, udah pak. Jam berapa pulangnya? Jam 5 pak. Jam 5? Iya. Tadi berapa sip ini tadi kerja ini? Satu sip pak. Satu sip? Iya. Nah, tadi di bawah, sekarang di lantai 10 ini. Nah ini namanya rollingan pak. Oh rollingan. Iya. Gimana-mana pakai pokoknya. Jongker pak. Karyawan buangan itu seperti ini, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi enak di mana, mas? Enak di masih tidur. Oh iya, pinter. Aduh, gimana di bawah ini? Yang enaknya di mes lah. Tidur, makan, itu baru. Sehari makan berapa kali, mas? Kalau saya mah kadang 4 kali. 4 kali? Iya. Lauknya apa? Lauknya... Apa? Apa itu lah? Akhirnya masak sendiri sih. Akhirnya masak sendiri sih. Ikan laut. Ikan lautnya nggak enak kalau di kantin. Beli sendiri. Terus ini tadi apa makan mie apa enggak? Nasi ini tadi. Tadi makan nasi, saya jarang makan mie, nggak baik buat kesehatan. Tapi kalau malam nggak apa-apa sih. Ya, kepepet. Sudah berapa tahun mas? Tidak makan mie dapat merugikan perusahaan. Sudah berapa tahun mas di sini mas? Alhamdulillah, sudah 2 bulan. 2 kali 5. Oh, 2 kali 5. Iya. Sudah sugih mas. Alhamdulillah. Sawahnya berapa? Sawah ada lah. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ini 5 hektar. Wow. Yang tangga tapi sawah 5 hektar. Mobil. Mobil alhamdulillah ada, tetangga juga saya punya. Tetangganya pulang dari mana, mas? Tetangga saya di kampung aja sih. Jual beli tanah. Tanahnya warisan jual, dari warisan jual gitu. Tetangga saya kan orang kaya. Kaya apa, mas? Kaya monyet. Ya gitulah pokoknya. Cuma saya doang yang merantau jauh karena nggak dapat warisan ini. Ini kerjaannya ini tempatnya apa mas? Pabrik apa mas? Ini namanya pabrik apaan saya nggak tahu, yang penting kerja aja. Ini pokoknya pabrik besi, katanya ini spot A tapi nggak tahu. Spot A itu yang gimana mas? Yang di ini di mana sih, ini saya juga nggak tahu. Tapi kelihatannya hari ini hujan mas ya? Alhamdulillah hujan. Soalnya kalau nggak hujan panas. Jam berapa mas?
Sekarang mau naik lift. Ini jam 5 lebih 7. Kita jam 5 lebih 10 kita absen. Ya. Nah, sekarang mau untuk lift. Kita perlahan-lahan ini. Untuknya enggak ada. Mumpung enggak ada, kita naik lift liftnya. Nah. Itu barang-barangnya di sana, kita naik lift. Itu mandornya tahu langsung ditutup. Nah. Mode lo ngomong aku, kamu turun, dimulai aku mau. Udah kamu istirahat sekarang, nyapunya sudah, sekarang kamu turun. Ya, saya mandek nih rokokan. Ini itu nih, orang demi gajian sih. Oh iya. Ini ada di lift ini. Oke, cukup sekian dulu acara keseruan kami dari dalam pabrik. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya di lantai 1. Sekarang lantai berapa? Oh ya, lantai 1. Nah, udah buka kan?